Oh, ini plan dia cikgu eh. Kita betul. Memang kena letak apa nama ni? Yes, yang tu Azhar. Bangunan ni kat sini memang ada kat sini cikgu eh. Pergola tu. Betul. 5 meter tu pergola tu pasal. Aduh. Azhar. Ambil pelan ni. Ha, ini pelan baru Puan. Ya, silakan siapkan pelan induk tu esok ya. Syarif Azhar. Ya. Ingat ya, kita ada pembentangan dengan klien esok. Baik Puan. Dan satu lagi, ingat masukkan segala idea yang kita telah bincang dengan Datin tu tadi, ya, mengikut kehendak Datin. Memang nak kena masuk semua sekali ke Puan? Ya, ya. Dan juga ingat lagi ya, satu ya, pesan saya, pastikan hasilkan pelan induk yang menarik dan kemas. Baik, okay? Baik. Baik, kita cuba. Cik Syarif, benda-benda last minute saya lemah ni Cik Syarif. Baiklah Azhar, apa kata kita teroka bagaimana untuk masukkan pelan induk ni Azhar? Okey, baik. Jom, kita teroka dulu Azhar. Baik. Ui, susah juga ni. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Semua baik, sihat dan sejahtera ke? Kalau ada yang kurang sihat, saya doakan moga anda semua diberi kesihatan yang baik, diangkat segala kesulitan dan juga musibah. Kalau yang sihat, terus jaga kesihatan kita. Yang paling penting, kena semak dalam minda dan juga jiwa kita. Kita belum lagi menang untuk mendepani pandemik COVID-19. Tanggungjawab kita bersama untuk hashtag kita jaga kita. Baik, untuk penerokaan kita hari ini, nampak tak? Saya dah pakai topi ni. Apa nama topi ni? Kan siapa yang selalu pakai topi macam ni? Kejap lagi kita nak tahu dengan lebih lanjut. Tapi sebelum tu, kita nak persilakan guru-guru yang akan bersama dengan kita untuk penerokaan kita hari ini. Jadi kita persilakan kedua orang guru kita yang handsome, yang cantik. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Cikgu Syarif dan juga Cikgu Hazlillah. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok Cikgu Syarif, saya punya apa nama ni, sangkaan pertama saya tu, saya ingatkan doktor. Jauhlah. Tapi rupanya arkitek. Sebab kita nak kena dengan apa topik ataupun mata pelajaran dalam penerokaan kita ini. Tapi sebelum tu, cikgu, tak kenal maka tak cinta. Oh, betul Azhar. Ada murid-murid kat rumah. Bang, kenalkanlah siapa cikgu tu, nak tahu dengan lebih dekat, lebih detail lah. Okey, jom. Kita nak berkenalan dengan cikgu kita. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Kita mulakan dengan Cikgu Syarif, silakan. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif bin Muhammad Badar, mengajar di SMK Chinese Timur selama 15 tahun, berpengalaman menjadi arkitek lanskap selama 3 tahun Azhar. Baik. Itu dia, daripada arkitek masuk ke dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah. Tapi masih lagi mengekalkan perkara yang sama dilakukan sebelum tu berkenaan dengan lanskap inilah. Baik, itu Cikgu Syarif. Bagaimana dengan Cikgu Hazlillah cikgu? Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Nur Hazlillah binti Ibrahim daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Baik. Okey, so cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu berapa lama dah cikgu dalam dunia pendidikan ni cikgu? Saya mengajar Azhar dan nak pencen Azhar. Ya, tinggal setahun lagi. Saya dah 29 tahun. 29 mengajar, tahun ya. Memerah keringat mendidik anak bangsa. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih Cikgu Syarif dan juga Cikgu Hazlillah kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk kita nak mulakan penerokaan. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak teroka cikgu, macam kita sebut di awal tadi, kita nak kena sentiasa patuhi SOP. Macam saya dan cikgu-cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan. Dan cikgu, di belakang cikgu ada gel pembasmi kuman cikgu untuk cikgu gunakan. Silakan. Ini kalau ada di dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, mungkin boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan terjaga. Mungkin cikgu Hazlillah, silakan. Baik, itu dia. Bila cikgu dah guna, saya juga kena gunakan. Tidak ada yang terkecuali cikgu. Tak aci, tak aci. Orang kata apa?
tak bolehlah kan ada hanya mereka-mereka tertentu sahaja. Tak, betul. Semua peringkat lapisan umur wajib untuk menjaga SOP untuk kebaikan kita bersama. Baik cikgu, sebelum kita mulakan penerokaan kita cikgu, kita nak ajak rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Mereka pun nak join ataupun nak turut serta bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Baik, kita persilakan mereka untuk masuk ke studio. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Nampak muka mereka ceria-ceria cikgu. Nampak? Betul. Nak pergi meneroka cikgu, semua dah siap dengan alat-alat keselamatan juga cikgu. Kau tidak boleh masuk site. Aku tak boleh masuk. Kita punya tapak lokasi kita. Baik. Mungkin kita nak berkenalan dengan murid-murid kita cikgu. Kita mulakan dengan murid kita yang pertama. Semuanya daripada tiga buah sekolah yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Muhammad Khalis Naim. Silakan. Assalamualaikum, apa khabar Abang Azhar dan cikgu-cikgu? Nama saya Muhammad Khalis Naim, boleh panggil saya Naim. Saya dari SMK Wong Sumlawati. Cita-cita saya menjadi seorang juruterbang. Menjadi seorang juruterbang. Itu dia. Baik, kita doakan moga ianya direalisasikan dan dipermudahkan. Amin. Baik, Aina, silakan Aina. Assalamualaikum Abang Azhar dan cikgu-cikgu. Nama saya Aina Sofia binti Hasni. Saya daripada sekolah SMK Wangsa Mawati. Berpanggil saya Aina. Saya bercita-cita untuk menjadi businesswoman. Businesswoman ataupun ahli perniagaan. Kita doakan moga dipermudahkan Aina. Tapi yang pasti kalau awak buat perniagaan nanti, saya harap saya boleh dapat potongan harga lah kalau saya beli dengan Aina. Boleh-boleh tu. Okey, baik. Terima kasih Aina. Seterusnya, Laili. Silakan Laili. Assalamualaikum Abang Zahar dan Cikgu. Waalaikumsalam. Saya Laili Ejana binti Kamarudin. Boleh panggil saya Laili. Daripada sekolah SMK Wang Sumlawati. Cita-cita saya ingin menjadi fotografer. Fotografer ataupun juru gambar. Ini orang seni cikgu. Jiwanya sangat halus. Kan, jiwa sehalus mulus. Tapi kita doakan impian-impian mereka ni dipermudahkanlah. Baik, terima kasih Laili. Saya harap nanti kalau kita nak panggil juru gambar, kita dapat panggil Laili lah kan untuk bersama dengan kita. Baik. Mungkin kita nak berkenalan dengan rakan kita daripada sekolah yang seterusnya. Mungkin Zulfaqar boleh perkenalkan diri, silakan. Silakan. Zulfaqar berpusing-pusing. Gasilah Tuan Azhar. Zulfaqar kena on mikrofon. Kalau tak on mikrofon, kami akan menunggu sampai habis program kita ni. Assalamualaikum semua. Nama saya Zulfaqar. Baik, silakan. Dari SMPJ Timur. Cita-cita saya menjadi seorang engineer berjaya. Nak jadi seorang jurutera cikgu. Wow, ini sangat luar biasa. Impian yang luar biasa disusuli dengan tindakan yang luar biasa akan jadi luar biasa. Amin. Baik, terima kasih Zulfaqar. Seterusnya Izhan, mungkin boleh perkenalkan diri, silakan. Hai, assalamualaikum Abang Zahar, cikgu-cikgu. Waalaikumsalam Izhan. Nama saya Muhammad Izhan Hakim, ya Allah, boleh panggil saya Izhan. Saya sekolah di SMK Cheni Timur, Pahang. Saya ingin menjadi seorang mekanik yang berjaya. Menjadi mekanik yang berjaya. Hari ini pergi ke tapak lokasi mana ni, Izhan? Lokasi mana pula nak pergi dekat. Okey, baik. Terima kasih Izhan. Dan yang terakhir, Tasnim, boleh perkenalkan diri daripada sekolah yang seterusnya. Assalamualaikum Abang Azhar dan cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Tasnim Nadira binti Fadil Farila dari sekolah SMK Seri Mahkota, boleh panggil Tasnim. Cita-cita arkitek laskar. Ini wakil. Okey, disebabkan satu-satunya murid kita sebut nak jadi arkitek laskar, mungkin saya nak tanya Tasnim, kenapa Tasnim bercita-cita sebegitu? Sebab arkitek laskar ni dia ada pengalaman tau tentang nak sebab kita pun dah pernah belajar landscape, so senanglah kita nak faham apa yang tu. Adakah Tasnim terinspirasi dengan cikgu-cikgu Tasnim sendiri atau macam mana? Terinspirasi dengan cikgu Syarif sendiri. Wow, nampak tu cikgu memberi inspirasi kepada murid-murid kita. Baik,
Saya doakan, kita doakanlah cikgu. Moga semua impian murid-murid kita dan yang ada dekat rumah pun ada impian tu. Kita doakan moga semuanya dimakbulkan. Baik cikgu, kita dah berkenalan dengan murid-murid kita dan kita nak mulakan penerokaan. Mungkin kita nak tahu berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini, berkenaan dengan landscape dan juga nursery ini cikgu. Apa yang kita nak fokuskan dalam penerokaan kita hari ini? Mungkin kita nak mulakan dengan cikgu Lila. Ya. Silakan. Azhar, hari ini murid-murid ya, murid-murid semua akan meneroka modul 4 iaitu reka bentuk landscape. Murid-murid akan belajar bagaimana menghasilkan asas lukisan grafik. Baik. Untuk menghasilkan pelan induk itu nanti. Ah, okay. Kalau Azhar tengok ya. Yep. Itulah rupa pelan induk yang arkitek landscape tadi nak pereka tu hasilkan. Baik, ini di sebelah, betul-betul di sebelah saya. Ya, betul-betul di sebelah Azhar tu. Baik cikgu, ini adalah landscape yang cikgu sebutkan, yang cikgu kata nak yang terbaik tadi cikgu. Dan yang pasti dalam penerokaan kita ni pun kita akan teroka dengan lebih terperinci berkenaan dengan landscape yang kita akan ataupun cikgu akan hasilkan sebentar lagi. Mungkin itu daripada cikgu Lela. Bagaimana dengan cikgu Syarif berkenaan dengan penerokaan kita hari ini cikgu? Okey. Kita ada beberapa objektif pada hari ini. Okay, pertama, kita akan mengenali alatan dan bahan untuk asas lukisan grafik. Kedua, kita akan kenal pasti komponen yang ada dalam pelan itu. Kemudian, kita akan belajar penghurufan. Dan akhir sekali, Azhar, kita akan melukis beberapa simbol yang ada dalam pelan induk Azhar. Baik, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya cikgu bila cikgu sebut berkenaan dengan apa objektif yang kita nak capai dalam penerokaan kita pada hari ini. Saya yakin dekat rumah pun dah tak sabar cikgu nak mulakan. Saya yakin tak apa kita sabar dulu. Mungkin ada adik dekat rumah boleh sediakan pen dan juga kertas untuk pastikan semua nota-nota penting ataupun tips-tips penting kita dapat ambil daripada cikgu pada hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan mulakan penerokaan kita sebentar sahaja lagi dalam teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga rakan-rakan saya di Google Meet yang bersama-sama dengan kita daripada tiga buah sekolah pada hari ini, daripada SMK Wangsa Melawati, SMK Cina Timur dan juga SMK Seri Mahkota. Saya nak tanya rakan-rakan saya, adakah anda semua sudah pun bersedia? Kalau dah bersedia, belanja saya dua jari macam ni. Okey, semua dah bersedia cikgu. Saya nampak mereka semua bersemangat dan saya yakin dekat rumah pun semua dah tak sabar. Sebab saya nampak tu ada yang pegang pen, ada yang pegang kertas nak catit ataupun nak catat semua nota-nota penting yang kita akan dapat pada hari ini. So kita nak mulakan penerokaan kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Okey, murid-murid, sebelum kita meneroka tajuk kita pada hari ini, kita kena tahu alatan dan bahan dulu Azhar. Baik. Okey, yang pertama, di depan saya ni macam T ni, nama dia pembaris T. Okey. Cikgu harap murid-murid masih lagi ingat. Di sini ada pen grafik. Kemudian kita ada pensel. Baik. Tempered bulatan. Baik. Cikgu, saya tertanya-tanya cikgu sebab saya nampak di depan pembaris T tu ada benda-benda yang melingkar-lingkar macam ular tu cikgu. Okey, ini namanya kelop mudah bentuk. Okey, ini alatan ini kita boleh buat bentuk apa yang kita nak. Okey, baik. So ini akan digunakan juga dalam sepanjang nak menghasilkan apa nama kita panggil plan nilah. Betul Azhar. Baik. Jadi, di sana kita ada pembaris skala, baik, warna, jangka lukis. Saya nak tanya sikitlah Azhar kepada murid kita. Baik cikgu. Okey. Mungkin murid-murid cikgu saya nak tanya siapa ya? Alatan apakah ini? Baik. Okey, Naim. Okey. Naim, masih ingat lagi tak apa alatan ini Naim? Itu telur Perancis saja tu. Okey. Azhar, telur Perancis ni sama juga fungsinya dengan telur mudah bentuk untuk dapatkan lengkok-lengkok tertentu. Baik. Okey. Tadi alatan kita tanya bahan pula. Okey. Adik adik Aina. Okey. Apakah nama bahan ini? Baik. Masking tape. Okey, masking tape. Masking tape.
Baik cikgu. Dan kalau kita tengok cikgu, saya nampak tadi apa bahan-bahan yang cikgu perkenalkan tadi ataupun peralatan-peralatan yang kita nak gunakan cikgu. Boleh tak kita nak tunjuk sekali lagi cikgu, sebab saya dengar kawan-kawan dekat rumah kata, "Bang, tak nampak abang. Abang tak nampak abang." Okey, sekali lagi. Baik. Kita ada segitiga sesiku segitiga. Okey. Template bulatan pelbagai saiz bulatan. Baik. Mungkin cikgu boleh tunjuk dekat kamera kita cikgu. Ah, itu dia ada di dekat rumah. Betul, boleh dah boleh catik dah tu. Oh, macam ni bentuknya. Kalau pensel, kita ada dua jenis pensel. Baik. Technical pencil. Ataupun pensel biasa, HB ataupun 2B. Baik. Di sana cikgu Hazilah kita ada pembaris skala. Okey, itu pembaris skala lah. Mungkin boleh saya pegang cikgu? Boleh. Okey, baik. So ini pembaris skala eh. Pembaris skala ni ada yang line dia ada hijau, ada merah, ada kuning. Betul Azhar. Okey. So memang ada tiga ni lah cikgu. Maksudnya dia ada tiga apa kita tiga kata? Bentuk. Dia tiga ada bentuk. Jenis lain juga. Okey, pembaris skala yang ini. Baik. Okey, kita boleh buka macam kipas macam ni. Okey, itu juga pembaris skala. Dia ada skala-skala tertentu lah. Baik. So ini jangka lukis macam cikgu sebut tadi. Betul cikgu? Betul. Itu jangka lukis yang biasa kita gunakan di sekolah Azhar. Okey. So ini adalah bentuk jangka lukis. So mungkin ada yang confused atau keliru kan. Ini adalah peralatan. Nanti Azhar kita akan teroka menggunakan alatan dan bahan-bahan ini Azhar. Baik. So bila kita dah berkenalan dengan bahan, senanglah cikgu. Kan kita nak tentukan bahan ini nak guna untuk peralatan ini ataupun bahan ini nak guna untuk plan yang macam mana cikgu. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, baik cikgu. Cikgu Hazilah. Jom cikgu. Teruskan. Baik, seterusnya Azhar, kita nak melihat apa komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah pelan induk. Okey, saya nak bertanya murid-murid di rumah dulu. Mereka ingat tak lagi? Boleh, cikgu. Okey, komponen yang pertama yang terdapat di dalam pelan induk. Yang ini ya. Tasnim, adik Tasnim. Yang ada N tu ke cikgu? Ya, yang ada N itu. Adakah N tu nasi? Kita tiba-tiba lapar pula cikgu. Sabar dulu cikgu. Okey, baik. Silakan Tasnim. Arah mata angin. Oh, pandai adik Tasnim. Arah mata angin Azhar, selalunya dia menunjuk ke arah atas. Okay. Utara. Baik. Okey. Saya nak tanya yang komponen yang kedua. Siapa yang nak jawab? Ya, baik. Adik Izhan. Baik, apa Izhan. Apa komponen yang kedua, Izhan? Petunjuk. Ya, baik. Betul. So okay. Ini adalah komponen yang kedua cikgu eh? Ya, ya. Tadi ini komponen yang pertama, ni komponen yang kedua. Baik. Okey, di sini kita lihat petunjuk ini dia menerangkan apa yang terdapat di dalam pelan tersebut. Okey, perincian dia. Baik. Azhar. Baik. Seterusnya ya, kita akan melihat kotak tajuk. Okey, dan di dalam kotak tajuk ini selalunya dicatat tajuklah yang pertama. Lepas tu pemilik dilukis oleh disemak oleh tarikh dan juga nombor pelan. Baik. So ini adalah perkara-perkara yang perlu ada. Yes, ada lagi satu. Baik cikgu. Okey, ruang yang paling luas ini baik. Kita namakan dia ruang lukisanlah. Okey, dan di sini terdapat simbol-simbol. Contoh ini untuk pelan laskar, pelan induk. Jadi kita ada simbol-simbol lah. Baik. Yang menggambarkan pelan induk. Baik. So maksudnya apa yang kita ada dalam petunjuk ni begitulah juga ada dalam pelan lukisan ini cikgu ya. Selain petunjuk Azhar. Ya cikgu. Satu keistimewaan yang ada dalam pelan induk adalah penghurufan. Okey, itu teroka kita yang pertama. Baik. Okey, Azhar dah ready? Murid-murid semua sudah ready? Saya dah bersedia cikgu. Okey, jom kita buat teroka yang pertama. Baik. Sediakan alatan seperti pembaris, pensel dan juga pen. Okey, tips yang pertama. Baik. Tips yang pertama, kita buat dua garisan. Tekanan perlahan Azhar. Baik. Okey, murid-murid tekanan perlahan. Okey. Tips yang kedua, mana-mana tulisan yang mempunyai huruf besar, baik, kita mulakan dengan garisan tegak. Contohnya kita ambil A, saya buat kaki A yang pertama. Baik. Okey. Kaki A yang kedua tak payah gunakan pembaris. Terus je cikgu. Tarik aja. Okey macam tu. Okey baik. Okey untuk B. B ada tegak tak Azhar? B ada tegak juga cikgu. Okey ada. Okey B tegak, yang tegak kita gunakan pembaris. Perut dia ni ha terconteng je macam tu. Okay. Ikut kepada keadaan dia makan dah cikgu eh. Betul. Okey. C. Baik. Murid-murid C ada garis tegak ke tidak?
Tak ada, cikgu. Betul. Si kita boleh conteng secara kreativiti kita. Baik. Okey. D, ada tegak tak, Azhar? D ada, cikgu? Ada. Masih lagi. Baik. Okey. Satu lagi tips untuk penghurufan ini ialah I menggunakan huruf kecil. Oh. Seperti ini. Okey. Persoalannya, cikgu, kenapa yang lain semua menggunakan huruf besar tapi I saja menggunakan huruf kecil? Azhar, bagus soalan tu, Azhar. Okay, I ini menunjukkan karakter mereka itu sendiri. Untuk mengatakan Azhar, pengalaman saya menjadi arkitek landscape dahulu, saya sangat suka buat I macam ni. Terpusing macam ni, Azhar. Macam sulur bayung nak istilah dia, ya. Baik. Okay, kali ini saya tak gunakan pembaris sebab apa? Saya nak memang dia lengkung. Cuba mana-mana yang tegak sahaja kita gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Okey, cikgu nak tengok hasil daripada murid-murid kita, Azhar. Baik, cikgu. Okey, cuba tunjukkan. Baik, kita persilakan murid-murid kita untuk tunjukkan ke kamera anda. Itu dia. Baik. Okey, cantik. Seperti mana tujuan asal penghurufan ini untuk menghasilkan pelan yang kemas dan menarik. So, tips ni, cikgu, untuk penghurufan ini, apa sahaja yang ada tegak, bergaris tegak itu mesti menggunakan pembaris. Ya, betul, Azhar. Okey, baik. So, saya rasa, cikgu, saya dah mula-mula teruja dengan apa yang kita nak belajar ni, cikgu. Cuma, cikgu, tadi saya ada perasan berkenaan dengan petunjuk ni, cikgu. Mungkin kejap lagi saya nak tahulah daripada cikgu. Sebab saya ada perasan ada juga pelan yang petunjuknya dia tak ada petunjuk macam ni. Itu, Azhar, kadang-kadang kita boleh, dia ada dua caralah untuk melabel. Yang pertamanya memang kita lukis semula apa yang terdapat di pelan dan kita labelkan di sini. Dan satu lagi, Azhar, kita boleh label terus di pelan. Di pelan. Ini dua cara, Azhar. Itu dua cara. Betul. Mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut ataupun kita nak lebih nampak kejap lagi. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan pelan, cikgu, dalam kita nak melakar pelan ni ada panduan-panduan yang perlu kita beri perhatian. Contoh macam bagaimana nak meletakkan petunjuk, macam cikgu sebut tadi ada dua, cikgu. Betul, dan juga cikgu Syarif juga ada sentuh berkenaan dengan penghurufan. Betul. Ini berkaitan juga dengan kita kata sebagai apa nama ni, mungkin tema ataupun nak memaparkan kreativiti pencipta ataupun arkitek itu sendirilah, cikgu. Baik, cikgu, kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Saya tak nak lengahkan masa. Okay. Saya tak sabar-sabar ni. Baik, silakan, cikgu. Baik, murid-murid di rumah, ya. Di dalam pelan induk tadi terdapat pelbagai simbol, ya. Ada simbol lanskap kejur dan ada simbol lanskap lembut. Saya nak bertanya dengan murid-murid dahululah, ya. Okey, murid-murid, simbol ini, ya, cikgu nak tanya siapa, ya? Cikgu nak tanya Fakarlah. Okey, Fakar, ingat lagi tak ini simbol apa, Fakar? Baik, silakan, Fakar. Pokok teduhan, cikgu. Betul, Fakar. Ini adalah pokok teduhan, ya, Azhar, ataupun pokok naungan ataupun pokok utama. Baik. Okey, Azhar. Yeah. Kita pergi kepada troker kita yang kedua. Baik, cikgu. Kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan simbol tu pula. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, sediakan alatan acu bulatan ataupun circle template, pensel, pen grafik serta warna. Okey, permulaan, saya guna maklumkan simbol ni, Azhar, adalah pandangan daripada atas. Okey, so kalau kita tengok pokok naungan, dia ada batang tunggal. Okey, dia ada dahan, ranting dan juga daun. Okey, permulaan kita gunakan pensel buat bulatan. Buat bulatan, tekanan paling perlahan, slow sahaja. Okey, bulatan ini mewakili daun pokok tersebut. Kemudian kita letak titik tengah. Titik tengah ini adalah
Titik tengah ni adalah batang pokok Tok Azhar, ya. Okey, seterusnya murid-murid buat teluk di dalam garisan. Jangan sekeluar daripada garisan. Baik. Okey, simple. Kalau kita tengok simbol ini dah nampak macam simbol pokok naungan. Kemudian kita warnakan dia, Azhar. Yep. Murid-murid, okay, kita letak anak panah di bucu kanan ataupun anak panah di bucu kiri. Agak-agaknya Azhar, apa maksud anak panah tu, Azhar? Petunjuk, cikgu. Apa petunjuk? Salah, Azhar. Alamak. Okey, murid-murid, anak panah ini adalah cahaya matahari. Baik. Okay? Bahagian cahaya apabila kita nak warna, kita warna dengan tekanan perlahan. Okey. Kita warna ikut arah anak panah, slow. Baik. Slow, perlahan. Perlahan ikut arah anak panah. Kemudian kita buat tone, ya. Kita gunakan tekanan sederhana. Baik. Di bahagian bawah dia. Okey, agak-agaknya murid-murid, apa yang berlaku di bahagian bawah ni? Kalau cerah kat depan, belakang jadi gelap, apa? Gelap, cikgu. Betul. Pandai abang awak Azhar awak ni. Okey, belakang ni kita gelapkan tekanan paling kuat. Tekan kuat-kuat murid-murid. Tekan kuat-kuat belakang-belakang. Ya. Yep. Okey, kuat. Goyang-goyang whiteboard ni. Okey, masuk sederhana. Baik. Okey, masuk sederhana. Dan layan perlahan di belah atas. Kita gabungkan dua warna menjadi tone warna yang menarik. Baik. Okey, seolah-olah warna merah tu, murid-murid, dia menggambarkan seperti bunga pokok tersebut. Baik. Okey. Kalau kita tengok ni, hampir siap untuk melengkapkan kita punya simbol, kita kena ada bayang-bayang, Azhar. Baik. Okey, bayang-bayang, kita ambil acuan yang sama tadi, letakkan di belah belakang bertentangan dengan anak panah. Okey. Sedikit sahaja. Ini memberi gambaran pantulan cahaya matahari itu tadilah, cikgu. Dia akan jadi bayang-bayang, Azhar. So kita hitamkan menggunakan pen grafik. Oh, okey. Okey. Siap kita punya cantik, simbol cikgu, yang pertama. Cantik. Simbol pokok utama. Okey. Tapi asas ni, cikgu, apa yang saya dapat tadi adalah mesti menggunakan pembaris ataupun kita akan panggil template bulatan. Template bulatan ini mesti menggunakan tempat bulatan, barulah kita buat dia punya alur tu mengikut kreativiti kita dan mengikut kepada bahan yang kita nak jadikan sebagainya. Tempat bulatan tu ada silangan pokok, alur tu adalah jenis tumbuhan tu. Baik. Pokok banyak-banyak jenis, betul tak, Azhar? Betul, cikgu. Dan corak dia pun banyak pada tengok pada contoh. Seperti yang ada di sinilah. Ya. Baik. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Baik. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, Azhar, ya, di sini kita tengok adalah murid-murid, ya, ini adalah simbol pokok palma. Baik. Okey, pokok palma ni dia berbatang tunggal dan juga kalau kita tengok lukisan dia, Azhar, macam bentuk bunga. Betul, cikgu. Ha, ya, simbol dia macam bentuk bunga. Tapi sebenarnya ini adalah gambaran daripada gambaran atas. Daripada seperti atas. Yang cikgu Syarif sampaikan sebentar tadilah. Ya, betul. Okey, Azhar. Apa kata kita teroka elemen simbol yang ketiga pula. Baik. Iaitu palma. Palma. Sama juga macam pokok naungan tadi, murid-murid ambil acu bulatan. Kali ini acu bulatan dia lebih kecil berbanding pokok naungan tadi. Tapi masih juga menggunakan bulatan juga, betul, cikgu, sebagai asasnya. Tapi tekanan perlahan, Azhar. Ingat, murid-murid, tekanan perlahan. Tekanan perlahan. Kalau terperhatikan pada pokok palma tadi, dia ada pelepah. Baik. Okey. So pelepah tu kita buat line tegak dan line melintang. Baik. Kalau kita perhatikan di sini ada empat pelepah. Okay, empat pelepah. Seterusnya, untuk menghasilkan daun, dia ada banyak cara, tapi salah satu caranya, okay, murid-murid, kita akan buat garis lengkuk untuk lukis daun dengan cara menahan nafas. Okay, tahan nafas. Tahan nafas. Lepas. Okay, Azhar tahu tak sebab apa kita tahan nafas? Kenapa, cikgu? Saya pun tertanya-tanya juga, cikgu. Supaya kita dapat line yang kemas. Okay, itu fungsi dia. Baik. Okey, kita siapkan daun yang pertama. Baik. Tahan nafas lagi, seterusnya. Okey, tahan nafas. Cikgu ni sambil cakap sambil tahan. Okey. Nampak tak macam palma? Wow. Sangat luar biasa. Rupa-rupanya, cikgu, dengan kita menahan nafas memberi kesan kepada garisan kita, cikgu. Betul. Baik. Okey. Untuk tujuan nafas tu adalah fokus sebenarnya, Azhar. Baik, sebab saya selalu kalau tahan nafas nak ambil gambar je. Sebab kita nak fokus untuk bergambar, betul? Okey. Okay, seterusnya, murid-murid, kita nak warna. Nak warna macam tadi juga, kita letak cahaya, arah cahaya menggunakan tekanan paling perlahan. Baik. Okay, kita tengok pada daun ini, ada permukaan yang terdedah cahaya, permukaan di belakang. Okey. Baik. Permukaan di
hadapan, cikgu hanya menggunakan satu pensel warna. Baik. Gunakan tekanan perlahan. Slow sahaja. Bahagian hadapan. Baik. Okey. Yang ini akan jadi hadapan, yang ini akan jadi belakang, betul? Okey, bahagian belakang ni kita guna tekanan kuat. Ah, okey. Kawasan yang kurang kena matahari tu, cikgu. Betul. Okay, kalau kita perhatikan pada simbol palma ini ada garisan bulatan tadi. Baik. Garisan bulatan itu kita kena padam. Ah, oh, tak boleh biar, cikgu. Ya. Kita hanya nampakkan pelepah tu sahaja. Okey. Kita kena padamkan. Baik. Garisan bulatan yang tak diperlukan. Okey, seperti biasa untuk nampakkan lebih kemas, kita ada bayang-bayang. Baik. Bayang-bayang letak di bahagian belakang yang gelap tadi tu. Ah, okey. Okay. Siap simbol penerokaan kita untuk memastikan simbol palma. Simbol palma. Ya, saya nampak rakan-rakan di Google Meet juga sedang sibuk menyiapkan cikgu. Ha, ya. Semua fokus ni. Azhar, apa kata kita minta murid-murid tunjukkan simbol pokok naungan dan palma yang kamu hasilkan. Baik. Okey, boleh. Mungkin rakan-rakan saya boleh tunjuk di kamera anda. Okey, pokok naungan dan palma. Pokok naungan dulu. Okey tu, okey, ada pokok naungan. Wow. Okey. Ha, cantik Laila. Sangat luar biasa cikgu. Pakar. Okey, good, bagus. Saya nampak lukisan hasil apa yang mereka buat tu sama macam kalau saya buat cikgu. Ya ke? Boleh cuba. Berani cakap macam tu sebab saya tak buat cikgu. Okey. Baik cikgu, tadi saya ada terdengar cikgu sebut berkenaan dengan ada dua simbol, landscape lembut dan juga landscape kejur. Mungkin cikgu boleh cerita juga cikgu perbezaan antara keduanya cikgu, landscape lembut dan landscape kejur. Betul Azhar. Dalam pelan induk terdapat landscape lembut. Baik. Dan landscape lembut itu merujuk kepada semua tumbuh-tumbuhan landscape. Okey, dan landscape kejur pula merujuk kepada struktur binaan manusia. Baik. Okey, so tapi saya nak tanya murid-murid di rumah lah. Boleh cikgu? Azhar. Wow. Azhar pula, Azhar dah jadi cikgu. Itu doa untuk saya cikgu. Mungkin one day ataupun satu hari nanti. Amin. Baik. Ya, Aina. Simbol apa ni Aina? Okey. Gazebo. Gazebo ya. Gazebo. Ino, ya. Gazebo ini juga dikenali sebagai wakaf ataupun pondok. Okey, jom kita tengok video ya bagaimana menghasilkan gazebo. Baik, jom sama-sama kita saksikan. Okey, mula-mula kita gunakan pembaris T, empat suri. Baik. Kita buat garisan melintang. Kemudian dengan menggunakan pembaris siku kita buat garisan menegak. Baik. Okey, pastikan ya pembaris T dengan papan suri itu pastikan dikemas, pembaris sesiku sentuh pembaris T. Okey, supaya sudutnya tepat ya Azhar ya. Baik. Okey, tekanan menggunakan garisan tekanan perlahan, kita akan nampak bucu ya. Okey, seterusnya menggunakan pembaris skala, satu nisbah 100 kita cari 4 meter. Kebiasaan gazebo itu saiz lebar dia adalah 4 meter ke 5 meter. Okey, kita tandakan dahulu. Baik. Okey, tandakan juga di belah atas. Baik. Sepanjang 4 meter. Okey, kita dah ada dua titik Azhar kat sini. Ya, cikgu. Okey. Kemudian masih lagi menggunakan pembaris T dan pembaris segitiga, sesiku segitiga, kita buat garisan menegak dan juga melintang, memanjang. Baik. Okey. Kita nampak bentuk petak sekarang ni segi empat sama. Betul cikgu. Okey. Untuk meneruskan simbol gazebo itu, kita cantumkan antara bucu. Baik. Okey, menggunakan pembaris cikgu eh? Ya. Kita nampak dah macam bentuk atap Azhar. Ya. Ya murid-murid, boleh murid-murid di rumah? Okey. Seterusnya kita padam garisan yang tak diperlukan. Kita hanya tengok garisan seperti bumbung tadi. Baik. Untuk seterusnya kita buat bayang-bayang, kita buat garisan selari di bahagian belakang gazebo. Baik. Okey, dapat ya murid-murid? Dapat cikgu. Okey, seterusnya kita nak warna sini Azhar. Sebelum kita warna, kita pekatkan dulu dengan pen grafik. Baik. Supaya kita nampak. Okey, kita nak warnakan seperti biasa letak anak panah. Bahagian yang terkena cahaya kita gunakan tekanan perlahan. Baik. Manakala bahagian belakang kita gunakan tekanan yang lebih kuat. Okey, baru kita nampak macam mana bentuk gazebo. Akhir sekali kita
cuba letak bayang-bayang untuk menampakkan lagi gazebo tersebut lebih semula jadilah. So jangan lupa murid-murid mesti bersihkan pelan tersebut. Baik, itu yang paling penting ya sebagai pengakhiran ni cikgu. Kalau Azhar tengok tangan saya ni ada art glove, okey, digunakan supaya lukisan kita akan jadi bersih. Baik. Itu bagaimana kita dalam kita nak menghasilkan gazebo cikgu. Dan masih juga menggunakan teknik yang sama macam sebelum ni cikgu. Ada bayang-bayang. Ada bayang-bayangnya, ada anak panah untuk menentukan dari arah mana matahari. Kemudian teknik warna pun Azhar, tekanan perlahan, tekanan perlahan dan juga tekanan tekanan kuat dan juga bersihkan cikgu eh. Mesti sebab tadi cikgu saya perasan cikgu ada tekankan beberapa kali berkenaan dengan bersihkan ni tadi. Kan padam line kalau di Palma tadi pun cikgu kata padam line. So maksudnya memang setiap kali dalam hasilkan lanskap, line ataupun garisan-garisan yang tidak diperlukan ni mesti dipadam cikgu. Satu lagi Azhar, apabila kita membuat garisan, jangan lupa untuk menahan nafas. Baik. Okey, kita akan dapat line tu kemas. Baik. Okey. Sebagai contoh lah saya lukis sini. Ya, cikgu. Kalau kita buat garisan tanpa bernafas, dia ada kemungkinan dia akan lengkuk. Kalau kita tahan nafas, dia lebih fokus. Lebih fokus dan lebih rapi. Ya, betul. Baik, cikgu. Hari ini saya dapat fahami dan juga dapat tahu bagaimana kita nak memanfaatkan tahan nafas ni. Kalau sebelum ni saya hanya tahu berkenaan dengan tahan nafas untuk ambil gambar. Tapi sebenarnya untuk membuat garisan juga sangat-sangat penting untuk kita tahan nafas untuk pastikan hasilnya sangat-sangat baik. Jadi, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya tengah pening kepala ni sebab saya tengok landscape rumah saya ni cikgu, saya tak jumpa kat mana gym. Oh, belagak kan. Okey, tak gurau cikgu. Baik, kita dah dah tahu berkenaan dengan landscape lembut kan, landscape kejur dan banyak benda tadi yang kita dapat teroka sama-sama dengan cikgu Syarif dan juga cikgu Lila. Baik, dan mungkin saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda masih okey lagi untuk kita teruskan pengerokaan kita? Oh, masih okey lagi cikgu. Semua okey bang. Come on, kan? Boleh. Okey. Baik cikgu, kita nak teruskan kita punya penerokaan kita untuk lanskap cikgu. Silakan. Terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Okey. Tadi kita sudah teroka beberapa elemen lanskap. Baik. Penulisan dan simbol-simbol. Kali ini cikgu akan mengaplikasikan di atas pelan induk Azhar. Baik. Okey, murid-murid bersedia ya. Tengok ya. Cikgu tunjukkan demo. Okey, yang pertama cikgu akan lukis simbol pokok naungan. Baik. Okay, mungkin ada apa-apa persoalan daripada murid-murid. Baik, sekiranya mungkin ada persoalan daripada murid-murid, boleh ajukan. Boleh buka mikrofon anda. Suara Naim tu. Baik, silakan Khalis. Cikgu, saya nak tanya dalam banyak elemen mana yang perlu kita warnakan dahulu, cikgu? Oh, elemen mana yang perlu diwarnakan dahulu? Okey. Kalau kebetulan, kalau kita tengok pada pelan induk yang cikgu lukis ini, ini adalah elemen-elemen yang rendah dulu. Seperti rumput, ya, seperti sia kaki ataupun bangku, itu rendah, betul Azhar? Ya. Yeah. Okey, yang rendah kita akan warna dahulu, yang pekat kita akan warna yang tinggi kita akan warna kemudian seperti gazebo dan pokok naungan tadi. Baik, cikgu, maaf kalau saya mencelah cikgu. Kenapa cikgu kita memberi keutamaan ataupun kita memulakan dengan tempat-tempat yang rendah berbanding tempat-tempat yang tinggi cikgu? Okey, supaya apabila kita warna pada yang tinggi nanti seperti saya tengah warna pokok naungan ini, saya nampak apa yang ada elemen di bawah tu. Baik. Nampak yang bawah ni ada bangku, betul? Betul. Okey. Satu lagi, untuk mewarna ni kita tumpukan pada rumput dulu supaya rumput ni kawasan elemen yang paling luas. Kita dalam peperiksaan kita akan nampak pelan kita hampir nak siap. Baik. Itu psikologi untuk peperiksaan. Okey, mungkin ada soalan lagi daripada murid-murid. Baik, silakan. Cikgu nak tanya pula cikgu. Ya. Yeah. Baik, silakan Aina. Silakan Aina. Perlu ke kita buat bayang-bayang? Okey, bayang-bayang. Aina pun ada bayang-bayang, betul tak Aina? Okey, bayang-bayang ni macam perlu. Okey, tetapi Aina, betul. Dalam peperiksaan, pesan ingat pesan cikgu murid-murid, dalam peperiksaan kita tak cukup masa. Okey. Murid-murid perlu menghasilkan mewarna dengan penuh sahaja cukup. Baik. Bayang-bayang tu kalau ada masa lebih kita bawa buat bayang-bayang. Itu kira bonus lah cikgu, bonus ataupun tambahan lah. Betul. Baik, tapi sekiranya kalau macam murid-murid meletakkan ataupun mewarnakan bayangan itu sendiri, itu lagi bagus Azhar. Okay, itu lagi bagus. Faham.
Baik, terima kasih Aina untuk soalannya. Soalan yang sangat bagus. Saya pun baru tahu juga input daripada cikgu. Mungkin ada soalan lain? Saya nak tanya cikgu. Okay. Baik, silakan Adriana. Boleh tak kalau tak nak guna tulisan landscape dalam peperiksaan? Oh, tulisan landscape cikgu tengah buat ni? Okey. Okey, Aina, tulisan landscape ini penghurufan ni Azhar, murid-murid. Tujuan kita untuk menghasilkan pelan yang kemas. Seandainya tak nak guna, kita gunakan huruf besar dan line tadi tu penting supaya kita nampak line, tulisan kita adalah selari. Tadi cikgu hanya berkongsi salah satu teknik penghurufan yang cikgu pernah aplikasikan semasa menjadi arkitek dahulu. Tetapi anak murid menggunakan huruf besar pun cukup. Okey. Tapi kalau kata menggunakan penghurufan ataupun teknik penghurufan yang cikgu sebutkan tadi ataupun cikgu sampaikan tadi dalam penerokaan ini, lebih baiklah cikgu ya. Lebih baik, nampak lebih profesional. Okey, siap cikgu punya demo. Okey. Lengkaplah pelan Indo ini. Murid-murid boleh tengok. Baik. Kita tadi kita belajar pokok naungan. Ada gazebo. Gazebo cikgu tak letak bayang-bayang eh. Baik. Okey. Waktu ni malam cikgu. Matahari tak naik lagi. So tak nampak bayang-bayang. Betul. Okey baik cikgu. Ini yang tadi saya rasa saya nak tunjukkan hasil kerja murid-murid pula. Boleh. Okey. Murid-murid yang pernah menghasilkan pelan Indo di sekolah boleh tunjukkan hasilnya. Baik. Kita nak tengok pelan induk masing-masing. Ah, itu hasil kerja pelajar. Ya. Okey, tahniah bagus semua sekali. Tahniah hebat ya. Dan kalau saya perasan cikgu ada murid yang menggunakan teknik saya rasa mungkin Palma, mungkin Aina dengan Adriana boleh angkat tak? Okey, Aina tolong angkat. Adriana. Yang di tengah-tengah kan itu ada itu dikira teknik Palma betul cikgu ya? Yang mana tu? Warna purple biru. Yang pokok tu cikgu. Oh betul. Tapi betul, kalau kalau palma yang cikgu sebut tadi dia memang garisan lurus tapi ini dia ada lengkungan. Oh. Betul. Itu kreativiti. Baik. Sangat menarik. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Google Meet untuk hasil karya anda dan saya perasan cikgu kalau tengok tadi di plan induk ini dan plan induk sana yang mungkin membezakan adalah petunjuk tadi cikgu kan? Betul. Ini petunjuk di sini dan sana petunjuk di sini dia terus dari plan yang ada. Itu dia. Baik. Kita sedar tak sedar penerokaan kita hampir sampai ke penghujungnya cikgu. Aha, dan mungkin sebagai rumusannya cikgu. Mungkin kita nak tanyalah cikgu Lila secara ringkasnya rumusan untuk penerokaan kita hari ini. Kesimpulannya murid-murid telah belajar hari ini meneroka bagaimana menghasilkan simbol-simbol yang terdapat di pelan induk ya. Baik. Murid-murid juga telah belajar. Baik. Okey, murid-murid juga telah belajar cara untuk menulis di kotak tajuk, okey, lukisan dan juga untuk mewarna, cara teknik-teknik mewarna dengan kemas. Baik, itu dia. Maksudnya bukan satu cara sahaja tapi sebenarnya dari segenap sudut sebenarnya memberi impak yang sangat penting dalam penghasilan landscape ni cikgu ya. Untuk menentukan landscape kita baik ataupun tidak. Mungkin cikgu Syarif ada kata-kata akhir ataupun sebagai rumusan juga sikit cikgu Syarif. Okey, ingat pesan cikgu murid-murid, kita belajar ini kita akan menghadapi peperiksaan tak lama lagi. Baik. So, ingat tip-tip cikgu, mana-mana yang perlu kita buat, mana-mana yang tak perlu kita jangan buatlah. Sebab apa kita nak dapatkan markah penuh dan masa yang tepat dalam peperiksaan SPM nanti. Baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Syarif, Cikgu Hazlila dan juga rakan-rakan saya di Google Meet serta anda yang berada di rumah. Dan yang pastinya, jangan lupa untuk terus saksikan Didik TV KPM kerana esok dari pagi sampailah ke malam ada sesuatu yang luar biasa akan berlaku di Didik TV KPM. Apa dia? Kenalah saksi sendiri pada esok hari. Baik, dan cikgu, kita nak jemput cikgu ke depan. Sebagai pengakhiran ni cikgu, kita nak deklamasi sajak. Ah, cikgu akan mempersembahkan sajak yang sangat istimewa. Tapi saya fahamkan, sajak ini hasil nukilan cikgu sendiri dan juga berkaitan dengan mata pelajaran serta topik yang kita teroka sama-sama sebentar tadi. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Teroka Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom cikgu. Halaman Bunda, karya Sulur Bayu. Di halaman Bunda, tersusun indah, mawar nan mekar. Harum wangi kesidang ditangkan. Siantan diatur menjadi pagaran. Tenang damai pagiku di halaman Bunda.
pondok dan pergola gagah di pasaknya. Air pancuran tetap menjadi tumpuan. Dengan susun atur tempayan berulang-ulang, memikat hati ananda untuk segera pulang. Beriadah bersama bonda serta ahli keluarga. Halaman bonda, kau dilakar begitu indah. Dari matlamat ke program, dari program ke laman, dari laman ke aktiviti, dari aktiviti ke elemen, dari elemen ke hatiku. Kini, halaman bonda indah terbina dari ananda untuk bonda tercinta. Moga segala ilmu yang dicurah oleh guru-guru kita, moga segala usaha yang dilakar peroleh makna, moga peroleh kebaikan bersama. Inilah halaman bonda. Didik TV KPM.